Coba Coba 5 5 website, website, 16 16 website website AI AI, itu itu banyak banyak sekali sekali ya. ya. Ada yang Ada yang tahu tahu AI? AI? Emailnya Emailnya di email email apa apa namanya? apa Apa saja saja AI? AI? AI, AI, Aiko. Aiko. Jangan. Jangan. Nah ini Nah ini coba nih. coba nih. Kalau Kalau ini ini kita kita buka buka coba. coba. Kita Anda bisa bisa klik klik di di sini, sini chat chat. di sini. Coba. Coba. AI. AI. Jadi Jadi cepat cepat kerjanya. kerjanya. Coba Coba sebentar. sebentar. Nah, ini Nah, ada ini nih. ada nih. Anda Anda bisa bisa klik klik di di sini, sini ChatGPT ChatGPT online. online. Seperti Apa ini ya. ini ya? Kita klik Klik ChatGPT ChatGPT online online ini ya. ini ya. Ini Ini kita kita klik. klik, Sudah kita lihat ya, lihat, sudah kita lihat. lihat. Ya. Ya. Ini Ini di di Google, Google ChatGPT ChatGPT boleh. boleh Atau atau chat chat yang yang lain, lain yang yang apa apa namanya, namanya GPT GPT yang yang lain lain boleh. boleh. Coba yang Coba ini yang ya, ini ya, ChatGPT. ChatGPT. Nah ini. Nah ini. Try Try on on official official website. website. Kita Kita klik klik chat chat dulu. dulu. Nah ini, Nah ini coba. coba. Ini Kan ini udah udah kita kita klik klik ya. ya. Apa Apa namanya, namanya chatnya di chatnya di sini. sini nih. Ngobrol, Ngobrol ngobrol di ngobrol di sini, sini ngobrol. ngobrol. Nah, Nah, misalnya misalnya tadi tadi pertanyaannya pertanyaannya apa ini? Ini, Ini yang yang pertama ya. pertama ya. Berikanlah Berikanlah judul judul pada pada tema tema ya. ya. Judul Judul pada pada tema. tema. Temanya mau Temanya mau tentang tentang apa apa nih? nih? Ada yang Ada mau yang mau request request nggak? nggak? Halo? Halo? Ada yang Ada yang request request nggak? nggak? Tema Tema apa? apa? Ah, Nah, pada pada diem diem aja aja nih. nih. Sekarang Pada ada keluar kendaraan kendaraan abad abad 21 21 era era industri industri 4.0 4.0 ya, misalnya salah, ya. ya. Berikanlah Berikanlah judul judul pada pada tema tema kewarganegaraan kewarganegaraan ya ya 4.0. 4.0. Nah, Ini ini coba coba kita ya, kita ya coba coba kita kita cek cek ya, ya, bisa bisa nggak nggak dijawab dijawab ya. ya. Kita Kita tunggu tunggu berapa berapa detik. detik. Nah Nah, ini ini judul judul udah udah nih, di udah udah jadi jadi nih. nih. Judulnya Judulnya adalah adalah kewarganegaraan kewarganegaraan digital digital era era industri industri 4.0 4.0 tantangan tantangan dan dan peluang peluang membangun membangun masyarakat masyarakat apa apa ini ini yang yang inklusif. inklusif. Nah, Nah, ini ini kopi kopi nih, kita Kak. ini Ini di di kopi kopi ya, ya, pakai pakai gula. gula. Ingat ingat ya, ingat kalau kalau ngopi ngopi pakai pakai gula gula biar 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 lebay. lebay. Oke, Oke, jelas jelas bisa bisa dipahami dipahami untuk untuk membuat membuat judul judul dulu dulu ya. ya. Nah ini Nah, ini judul judul ya, nih ya. ini Ini judulnya judulnya kita kita copy copy di ke sini sini kan. kan. Nah, Copy. kalau Kalau misalkan misalkan habis habis ngopi ngopi dari dari situ situ, kita kita copynya copynya ke ke huruf huruf A A sini sini nih. nih. Jangan Yang yang ini ini ya, ya, jangan jangan yang yang ini. ini. Kita Kita copy copy ke ke huruf huruf A. A. Ingat Ingat ingat, ingat, karena karena ini ini jurnal, jurnal, beda beda sama sama makalah makalah sama sama yang yang lain. lain. Langsung Langsung ke ke huruf huruf A A sini sini nih nih ya. ya. Oke, Oke, langsung langsung ini ini ya, ya, mau mau di di blok blok boleh, boleh, mau mau apa apa gitu gitu ya. ya. Di Di copy copy aja aja di di sini. sini. Copy, Copy, sudah sudah di di copy copy ya. ya. Nanti Nanti langsung ke langsung ke sini sini kan kan nih. nih. Pada Pada judul judul ininya ininya langsung langsung diganti, diganti, judul judul ininya ininya sampai sampai ke ke pertanyaan pertanyaan langsung langsung diganti diganti di di blok blok huruf huruf A A lagi lagi di di sini. sini. Ya. Ya. Terus Terus ke ke ini, ini, judulnya judulnya setiap setiap judul judul semuanya semuanya diganti diganti ya. ya. Semuanya Semuanya diganti diganti pakai pakai judul judul ini. ini. Huruf Huruf A. A. Terus Terus pakai pakai huruf huruf A A juga juga tanda tanda tanya, tanya jangan jangan sampai sampai hilang hilang tanda tanda tanyanya. tanyanya. Bentar. Bentar. Ini Ini semuanya semuanya judul judul diganti diganti ya. ya. Judul Judul ini ini diganti. diganti. Jadi Jadi pakai pakai huruf huruf A A ini ini ya. ya. Ya, Ya, jangan yang jangan yang lain. lain. Harus Harus setia setia sama sama AA AA ya. ya. Oke, Oke, bisa bisa dipahami dipahami sampai sampai sini. sini. Ada Ada yang yang belum belum bisa, bisa, mau mau diulangi? diulangi? Mau diulangi. Pendahuluan Pendahuluan atau atau latar latar belakang belakang ya. ya. Latar Latar belakang atau belakang pendahuluan misalnya ya. ya. Ini Ini dua dua saja, saja, apa apa keresahannya keresahannya atau atau mungkin mungkin nanti nanti mau mau ditambahkan ditambahkan di di sini sini apa apa kalau kalau misalkan misalkan masih masih kurang kurang ya, ya, kurang kurang panjang panjang ya. ya. Apa Apa alasannya? alasannya? Ya, Ya, dari dari
Berarti ini ya, judul ini ya. Apa alasan? Dia akan keluar. Ya, coba kita cek. Kita copy dulu. Apa selesai? Coba sambil membuka laptop. Sama kayak saya ya. Membuka laptop, nanti sambil praktek. Biar langsung bisa. Ya, apa sambil praktek. Sambil buka chat GPT online AI ya, atau AI chat-nya ya. Ini kalau misalkan biar nggak lupa, kasih bintang nih. Dikasih bintang biar nggak hilang. Nanti Anda nyari kemana lagi nih. Kasih bintang lagi ini. Obrolan chat GPT selesai. Ini kalau udah di sini langsung klik selesai. Yang ini yang pojok bawah di setelah ada email kita, ya. Cari scroll yang paling bawah nanti. Nah, ini ada tulisan obrolan chat GPT. Nah, klik lagi nanti muncul lagi. Nah, itu muncul. Nah, oke, baik. Sekarang kita ke berikutnya ya. Pertanyaan berikutnya, pertanyaan duluan. Nah, kita copy ya. Terus kemudian kita tempel di sini. Apa keresahannya dari kewarganegaraan digital? Apa keresahan, alasannya. Tahan dan alasannya. Biar cepat dan alasannya. Ini pertanyaan seperti ini misalkan ya. Langsung klik kirim. Kan tadi kalau ini apa judulnya ya dari tema ini, misalkan temanya bebas. Yang penting berhubungan dengan mata kuliah kewarganegaraan, Pancasila, karakter, terus multikultural, itu silakan. Nah, kita tunggu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, masih 15 detik, 16. Oke, kita tunggu. Nah, itu sudah muncul. Nah, keresahannya sudah muncul nih. Keresahan dari keluarga digital, ini tinggal di copy aja. Apa alasannya? Ini alasannya sudah muncul. Nah, ini kita copy. Kalau pertanyaannya lebih banyak lagi, nanti bisa copy paste lagi. Dan ini kalau di plagiat, itu sedikit sekali plagiatnya. Plagiatnya sedikit sekali ya. Keresahan dan alasan. Jadi ini ya. Nah, ini kita jawaban. Jawabannya di sini. Nah, ini kalau sudah kita copy, jangan lupa huruf A ya. Nah, ini jawabannya ya. Oke. Nah, ini pertanyaannya. Kita buat miring aja deh biar beda ya. Buat miring. Ini miring juga. Dari bagian pendahuluan di sini itu adalah tentang ini pertanyaan. Tapi ini secara singkat dulu ya. Nanti untuk ini bisa Anda tanyakan lagi. Pengen diulang misalkan tanyaannya, ditambahkan lagi alasannya, gapnya, tujuannya. Misalkan gitu ya. Kita tambahkan lagi nih. Nah, klik kita kirim. Nah, biasanya nanti ada pertanyaan ini dibatasi per email, kalau tidak salah, 15 atau 18 pertanyaan. Ini kan baru 1, 2, 3 pertanyaan. Nah, 21 sudah terjawab. Keresahannya tambahnya ini. Ini dengan ini beda. Jadi, apa namanya? Tentu saja ada bedanya ya. Kalau ini dapat mempercepat laju globalisasi, kalau ini dapat meningkatkan ketimpangan, ketidakadilan. Ini apa namanya beda sekali dengan ini. Terus
Terus bagian ini juga bisa kita copy lagi di sini. Ya, bisa kita copy lagi. Kita copy lagi di sini. Jadi apa namanya membuat jurnal itu menurut saya pakai AI itu lebih mudah, lebih simpel. Ya, lebih simpel. Oh, enggak copy. Oh, karena ini habis ya. Nah, ini. Jadi jawabannya sedikit ya. Jawabannya sedikit sampai menim ya. Harusnya masih panjang lagi, ada kalimat lagi sampai titik gitu kan. Karena di sini terbatas AI-nya ngomongnya gitu, bahasanya, kata-katanya. Jadi pertanyaannya simpel, jawabannya juga menurut ini dua paragraf lah intinya. Dua paragraf bisa selesai gitu, pertanyaan yang terjawab. Oke, kita lanjut ya. Ini alasannya, apa alasannya? Alasannya coba kita kirim lagi ya. Kita kirim lagi di sini. Nah, coba. Walaupun tadi ya, coba. Apa alasannya? Coba kita tunggu 2 detik, 3 detik, 5 detik. Oke, 6 detik, 7 detik, 9, 10, 11. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nah, 20 detik, saudara. 20 detik pertanyaan Anda sudah terjawab. Ya. Ini AI itu sangat mudah. Ya. Dengan ChatGPT. Ya, jadi Anda itu apa namanya belajarnya langsung terjawab di sini. Ya. Oke, kita jawabannya di sini. Kita klik di sini. Nah, ini sudah terjawab. Terus kemudian apa latar belakangnya? Kita copy, kita cross di sini, apa namanya, paste di sini. Kita klik ya. Apa latar belakangnya dari keluarga negara digital di era industri 4.0, tantangan dan peluang membangun masyarakat global yang inklusif? Coba ini, apa namanya tadi 20 detik ya. Coba kita tunggu apa hasilnya. Oh, sekarang lebih 22 detik dia mikirnya sekarang. Nah, kita copy di sini latar belakang dari keluarga negara digital di era industri 4.0 adalah karena teknologi digital. Nah, ini kalau adalah, sudah adalah, ya nanti kita copy-nya beda lagi nih. Kalau sudah adalah, langsung kita copy-nya langsung dari sini saja, atau mau langsung dari latar belakang sini semuanya juga boleh. Atau mau Anda ubah, Anda ganti, oh saya nggak mau, apa namanya, tidak sesuai dengan ChatGPT depannya itu. Karena gini, ciri-ciri ChatGPT, dia pasti pertanyaan itu membelakangi di sini, muncul lagi di sini. Ya, ini. Ciri-ciri ChatGPT ini muncul lagi pertanyaannya. Ya. Jadi cuman tanda tanyanya hilang, apanya gitu. Nah, di sini latar belakang dari keluarga negara digital ini nanti harus dihilangkan. Langsung aja di sini. Latar belakangnya. Dikarenakan. Dikarenakan teknologi telah mengubah paradigma ekonomi, Nanti dikopi lagi di sini. Ini alasannya juga tantangan sampai ada. Wah, sudah jadi nih latar belakang. Berapa menit ya? Aduh, ternyata 2 menit nih. Wah. 2 menit selesai nih latar belakang nih. Wah, hebat sekali aku bisa membuatnya. Padahal pakai AI. Zaman sekarang ya. Masa nggak tahu AI sih gitu. Nah, judulnya kita ubah di sini nih. Misalkan judulnya kita ubah di sini. Nah, apa? Ini jangan lupa pakai A. Ya, pakai A. Wah. Namanya kita ubah misalkan AA ya, di kasus yang mendalam ya. Nah, ini sampai mendalam ya sini. Nah, ini di copy sini. Terus kita pindahin ke sini.
Jadi Anda buka dulu di laptop, ya, di laptop, di handphone, atau di apa namanya, di laptop, di handphone, atau di gadget Anda, ya, gadget Anda, supaya Anda bisa segera mengerjakannya. Tinggal klik bagian space, beres. Nah, ya. Kalau misalkan mau di ini saja, Pak, biar rapi, boleh, ya, silakan. Ambil ini. Kali alinea saja, Pak, boleh, silakan. Alinea, ya. Atau mau ditambahkan pertanyaannya untuk di sini. Siapa subjeknya, ya? Atau mau di mana gitu, tempat? Temanya tergantung temanya. Berarti harus ganti email. Nanti di sininya ganti email dulu. Berarti maksimal 7 nih mungkin pertanyaannya, ya. Oh, Anda terus menyusun. Oke. Oh iya. Ini apa namanya? Karena dia sudah berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini berarti maksimal 7 nih mungkin pertanyaannya, ya. Dia sudah capek katanya itu. Iya. Sudah batas kecepatan tercepat. Capek, ya. Nah, itu. Berarti harus ganti email. Nanti di sininya ganti email dulu nih. Apa namanya di sininya? Ganti email. Bisa. Coba tapi kalau gitu kita coba ke pertanyaan yang lain. Nah, ini kan metode sudah, ya. Terus kemudian kita ke pertanyaan. Bagaimana implementasinya? Coba bisa. Kalau masih mau dia boleh. Atau mungkin karena di sini dia tidak bisa menjawab, ya. Siapa narasumber wawancaranya? Tidak bisa menjawab, ya. Pertanyaannya karena terlalu spesifik, nggak umum. Ya. Oh iya, ini SD-nya, ya. Kita SD-nya ditambahkan ini, ya. SD-nya, ya, lokusnya, ya. Kalian tempatnya terserah mau penelitian di mana. Kalian membuat skripsi pakai AI, boleh nggak, Pak? Boleh, silakan. Cepat nggak, Pak? Wah, satu minggu langsung selesai skripsi. Ya. Jadi yang penting pertanyaannya. Nah, ini ternyata dia udah capek, dia nggak bisa menjawab ini. Artinya apa? Ternyata di sini dia memaksimalkannya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, dia cuma sanggup menjawab 6 pertanyaan gitu. AI ini terbatas untuk menjawabnya. Ya. Jadi caranya gimana? Kita buka lagi apa namanya AI ini dengan email yang berbeda gitu. Dengan email yang berbeda. Nah, kita buka lagi dengan email yang berbeda. Email. Jadi siap-siap email 5, ya. Kalau enggak 5, ya 2 atau 3 lah. Ya. Kita kembali lagi sini. Ya. Nah, kita kembali lagi. Ini SD-nya kita tambahkan, ya. Kita lebih jelas. Nah, coba kita klik 6 pertanyaan, ya. Ingat, 6 pertanyaan. Jadi hanya sampai metode, berarti sudah ganti email lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Kita tunggu beberapa detik, ya, apa hasilnya. Nah, ya. 6 pertanyaan. Jadi ingat, yang dimasukkan di sini maksimal 6 pertanyaan. 6 pertanyaan itu akan menjawab semua hasilnya. Oke, nah, ini sudah terjawab. Ya, maaf, saya hanya sudah berapa air. Ya.
terkait implementasi. Nah, kita kopinya implementasinya saja. AI-nya kita buang nih, jangan sampai kita copy. Ya. Implementasi ya. Warga negara digital di era pandemi SDN 1 Jakarta Selatan secara spesifik ya. Secara umum langsungnya aja nih. Spesifik ya. Dan nanti namanya diganti ya. Dan secara umum yaitu nanti kita tambahkan ya. Kita edit nanti. Nah, kita enter di sini. Hari ini ya, pilih dulu pertanyaannya. Biar enggak membingungkan. Nah, ya. Secara umum, ya. Secara spesifik. Dan secara umum. Ya, di sini. Selatan. Secara umum ya, ya. Itu sekarang kalau nggak tahu AI kurang maju itu pemikirannya kurang terupdate, maka harus diupdate nanti itu metodenya ini deh. Nah, ini bisa kita hapus nanti ya, kita hapus pertanyaan apa namanya metodenya. Nah, hasilnya sekarang kita cek lagi di sini. Tadi ada implementasi faktor pendukung dampak kualitatif ya. Dengan studi literatur, studi apa lagi? Literatur, bacaan, dengan analisis secara analisis. Nah, ini jadi udah. Di sini hasil. Hasilnya. Biayanya yaitu. Nah, ini hasil penelitiannya. Kurang M. Nah, yang penting ada ini nih. Yang tambahkan ini kalau di abstrak ya, ada ini penelitiannya, penelitian. Nah, ini apa namanya? Nah, abstrak. Karena miring kayak gini. Ini juga kebanyakan strukturnya. Nanti bisa di apa namanya dipotong. Ini bisa dipotong di sini. Cukup sampai segini aja mungkin misalkan ya, cukup segini aja atau mau sampai ke global karena maksimal abstrak itu di sini abstrak itu ya abstrak itu harus 200 maksimal 250 ini udah 199 kata nih buat 199 karakter maksimal 250 ini udah banyak nih 199 juga ini udah banyak ya. Nah, sekarang ini sudah jadi nih ya, abstraknya ya. Dan yang lainnya ya, sebentar saya cek yang tadi belum di copy yang ini ya, simpulannya lumayan ya, buat teman-teman tebal gitu ya, buat kesimpulannya atau pembahasan aja deh ini ya. Nah, saya screen ini. Tuh, lihat ya. Tambahkan lagi. Di sini. Nah, ini screen juga sudah ini. Oke, nah ini. Nah ini, misalkan ini. Misal ini ya. Ini sudah jadi nih. Nah, begitu. Ini kan sudah jadi, sudah clear, sudah beres. Ya. Yang dipertanyakan di kesimpulan itu, ini kesimpulannya refleksinya bagaimana ya, masing-masing satu pertanyaan. Mau diulang-ulang boleh, silakan. Ya. Terus kemudian, kita lihat ya. Kita lihat. Nah, ini kan sudah ada judulnya. Sudah.